hadis yang kita baca ni nama dia hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini ada tiga nama. Tiga nama tuan-tuan. Yang pertama yang kita sebut tadi hadis Qudsi. Apa maksud Qudsi? Qudsi, Qudus ini maksudnya bersih, suci. Macam kita kata Baitul Maqdis, rumah yang suci. Al-Quddus, yang maha suci. Maksud hadis Qudsi adalah hadis yang suci murni. Nama lain hadis Rabbani. Hadis Qudsi juga, tapi ada nama nombor dua dia. Kadang-kadang disebut oleh para ulama sebagai hadis Rabbani. Kemudian yang ketiga namanya hadis Ilahi. Ketiga-tiga ni adalah jenis hadis yang sama. Jenis hadis yang sama. Baik, apa beza ustaz di antara hadis Nabi dengan hadis Qudsi? Mudah kita faham. Hadis Nabi, makna dan juga lafaz ataupun ucapan daripada Nabi SAW. Makna daripada Nabi, ucapan pun keluar daripada mulut yang mulia baginda Nabi SAW. Itu hadis Nabawi, hadis Nabi. Hadis Qudsi, makna daripada Allah yang Nabi fahami dengan cara bentuk wahyunya sama ada melalui ilham atau mimpi Nabi ataupun melalui perantaraan Jibril, kemudian Nabi terjemahkan dalam bentuk lafaz ataupun sebutan yang keluar daripada mulut Nabi. Itu nama dia hadis Qudsi. Adakah dia sama dengan Quran? Tak. Dia tak sama dengan Quran, tuan-tuan. Tetapi Al-Quran, hadis Qudsi, hadis Nabawi, ketiga-tiga ini semuanya wahyu. Semua wahyu. Jangan kita kata hadis Nabi bukan wahyu. Tidak, hadis Nabi juga wahyu. Di Nabi pun wahyu. Hadis Qudsi wahyu. Al-Quran memang telah dah wahyu. Apa bukti dia? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Wa ma yantiqu 'anil hawa. Maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak akan cakap ikut hawa nafsu. Apa yang Nabi cakap semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik. Jadi kita kena tahu hadis Qudsi ini beza dengan Quran. Kita ambil sikit beza hadis Qudsi dengan Quran. Maaf tuan-tuan, pengajian kita malam ni agak apa nama rumit sikit sebab kita nak tahu perbezaan macam kita mengaji di kuliah pula. Tak apa, tak ada masalah insya-Allah. Yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat pada lafaz dan makna berlainan dengan hadis Qudsi. Baik, kita tengok indahnya Al-Quran, mukjizat, kehebatan ada pada Quran iaitu pada lafaz dia. Bacaan Quran kita tengok tuan-tuan. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata sajak. Nah, ritma di belakang dia itu sama. Kalau A bunyi A, A, A semua. Kalau I, E, E bunyi E belakang. Quran jauh lebih hebat dari itu. Contoh kita tengok surah yang pendek. Surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Di ujung huruf dal. Allahu samad. Dal. Lam yalid wa lam yulad. Dal. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dal. Itu adalah mu'jizat pada lafaz. Ataupun surah yang selalu kita suka dengar pada hari Jumaat waktu subuh. Surah Ad-Dahri ataupun surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Semua ro-ro di belakang. Indah tuan-tuan. Nah, pada lafaz, pada makna pun masya-Allah tabarakallah. Nah, Al-Quran ni satu mukjizat. Maknanya indah. Bahkan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ada makna yang boleh kita fahami cara zahir. Ada makna yang boleh kita tak boleh fahami cara zahir, tapi dia di sebalik dipanggil mafhum mukhalafah. Ada makna yang datang dengan bentuk persoalan.
Allah tanya kita dalam bentuk perbandingan. Nah, contohnya Allah tanya kita, adakah sama orang yang buta dan orang yang celak? Maksud buta di situ bukan maksud orang yang buta pada mata. Bukan, dan celak itu bukan celak pada mata. Maksudnya orang yang buta adalah orang yang tidak nampak hidayah Allah, tak mau cari hidayah Allah, dan orang yang celak adalah orang yang nampak dan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Yang kedua, sah sembahyang dengan membaca Al-Quran, manakala tidak sah membaca Al-Quran dengan hadis kursi. Oh, kita nak tunjuk kata kemas malam tu, kita pergi jadi imam, Allahu Akbar, kita baca hadis kursi dalam matan arba'in, hadis 24 tu panjang. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharramun fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Oh, kemah. Ayat mana ni? Geng Hafiz pun cari tak jumpa. Ish, dia ni baca kat mana ni? Kah aku lupa ke apa? Rupanya dia baca hadis kursi. Lingkup habis semayang malam tu. Pasal apa? Pasal kemah punya tu imam. Tak boleh. Nah, sebab dia tak sampai pada taraf Al-Quran, maka Al-Quran boleh dibaca dalam sembahyang. Baik, tak boleh baca hadis kursi yang kita i'tiqad menggantikan Quran, tak boleh. Tak sah sembahyang tersebut. Siapa-siapa yang ingkar pada Quran, hukumnya kafir. Berlainan bagi orang yang mengingkari hadis kursi, hukumnya fasik. Hukumnya fasik. Tapi tengok martabat. Nah, kalau martabat hadis tu maudhu', tak apa, tak ada masalah. Memang kita tak boleh percaya. Eh, hadis maudhu' apa pula dah ustaz? Ha, pening kepala kita. Hadis maudhu' apa dia tuan-tuan? Hadis maudhu' adalah hadis yang palsu. Hadis yang direka-reka oleh orang yang tidak bertanggungjawab, kemudian mereka sandarkan hadis tersebut dekat Nabi SAW. Hak tu nama dia hadis palsu, hadis maudhu'. Sebab jadi hadis maudhu', hadis palsu ni, kata para ulama, berlaku hadis ataupun zaman berlakunya hadis ni paling kemuncaknya bermula apabila berlakunya ada dua golongan. Satu golongan yang pro kepada Sayyidina Ali dan satu lagi golongan yang pro kepada apa, Uthman bin Affan dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu banyak sekali golongan-golongan yang kita kata sebagai Syiah ini, mereka buat hadis-hadis palsu. Cipta hadis-hadis palsu memburukkan golongan apa nama, Uthman bin Affan, dan mengangkat martabat golongan ahli-ahli bait ini. Banyak tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sebab. Sebab yang kedua, bagi golongan-golongan yang suka mengampu kepada raja. Hak ni nak melebihkan dia punya apa nama, tokoh-tokoh dia. Terutamanya raja ataupun pemerintah atau gubernur atau ketua-ketua mereka, mereka akan ciptakan hadis yang boleh menyatakan ketua mereka ni hebat daripada orang lain, orang ni hebat daripada orang lain, orang ni hebat gini-gini sebagainya. Nah, ataupun nak menjatuhkan satu-satu geng. Sama ke? Antara hadis yang ada dalam lipatan hadis-hadis yang muhung ni, hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang palsu ni, antaranya apa dia? Mereka menyatakan sabda Nabi SAW yang bermaksud, apabila Allah Subhanahu wa taala marah, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman dalam bahasa Parsi. Oh, ni ada hadis ni. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala jadi lega daripada marah, hilang marah dah. Nah, jadi relax balik, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman dalam bahasa Arab. Hak ni golongan-golongan yang benci pada geng Parsi. Tiba-tiba golongan Parsi, dia golongan bila dengar ni, Parsi dia cipta balik. Dia cipta balik lawan hadis. Dia kata Nabi pernah bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala marah, Allah akan berfirman dalam bahasa Arab. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala reda daripada marah, Allah akan berfirman dalam bahasa Parsi. Lingkup habis tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nak memuliakan satu, nak menjatuhkan satu kaum. Lagi,
mungkin juga berlaku kepada orang yang nak bagi laku perniagaan dia. Antaranya hadis yang palsu disebut dalam kitab hadis, antaranya Al-Mawdu'an Al-Kubra Imam Al-Jawzi. Di sana disebut hadis apa? Terung adalah makanan yang paling baik sekali. Mungkin dia tu jual terung. Mungkin kawan-kawan dia jual terung. Mungkin kampung dia golongan yang mengeluarkan buah terung. Subhanallah. Tuan-tuan, dulu masa kita duduk mengaji, kita ada apa nama tahun akhir tu, kita ada satu subjek, kita nak nilai hadis-hadis maudhu'. Kita pun beli kitab Maudhu'at Al-Kubra karangan Imam Al-Jawzi. Kita baca dengan dua tiga orang kawan, kita tergelak. Di Mesir tuan-tuan, ada satu sayur macam dengan sawi, pendek. Pendek. Dia betul-betul pahit. Macam kita kata akak seruntun nak, betul-betul pahit. Kita panggil sebagai gargil. Gargil ini mungkin bahasa standard dia panggil jarjil, tapi kita panggil gargil. Dia macam sawi tapi dia pendek aja. Kawan-kawan selalu boleh suruh bawa balik Malaysia tanam, tapi mungkin tak bersesuai dengan kita punya keadaan kot. Baik. Apa khasiat gargil? Dia berkata gargil ni kalau orang muda tak nikah hari makan, tak tahulah, panjat apa nama dinding. Tentu-tentu panjat dinding, dia duduk tak senang. Dia tengok anak darah Arab pun dia berkenan. Dia tengok sesah kita kat sana pun tipun balik. Mak tak lepi dah mak. Oh, kena nikah lah. Tak mahu sejuk pula. Dia kata, bagi orang nikah pula, dia perangat orang tak nikah. Hampa kalau kena hak ni lah malam ni. Dandan nak balik, tak boleh baca kitab dah. Kena balik. Pasal apa? Pasal hang jamu gargi kat aku. Saja nak kena kawan. Rupanya, bila kita selak kitab, benda tu ada. No? Ini semua hadis palsu tuan-tuan. Mati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu jangan kita rasa terpesona sangat bila kita hari ini dunia canggih. Tengok main internet ke, Facebook ke, WhatsApp ke, keluar main hadis tu. Ish, ini hadis ni kita pun post kat rata-rata kawan. Nampak macam tazkirah bagus saja. Kan? Hadis ni bagus. Tiba-tiba kita tak ketahuan pun. Nah, kita tak semak daripada orang yang lebih arif. Kita tak tengok pun hadis-hadis ini betul ke tak betul. Maka banyaknya berlaku hadis begini, kita boleh nilai dia menyalahi akal, kebanyakannya begitu.